buat kawan-kawan yang mungkin ada melakukan perjalanan ke Brastagi ataupun Sibolangit, jangan lupa singgah ke TWA Sibolangit. Itu ada warung kopinya teman kita nih, Ricky Bangke. Warung kopinya kecil, tapi kalian kalau mau kopi apa aja insya Allah ada di sini. Lalu kalau misalnya yang ada yang hobi sepeda juga bisa ya, Bek? Ada sepeda. Bek, ceritalah sedikit, Bek, tentang lokasi ini, Bek, TWA Sibolangit ini. TWA Sibolangit, tempat konservasi atau juga bisa dibuat pendidikan-pendidikan untuk anak-anak yang mau belajar konservasi. Ya. Dari mulai TK sampai kuliah, bisa belajar di sini. Bisa di sini. Dan di sini tuh cocok sekali buat ini ya, buat edukasi anak-anak yang lebih mengenalkan ke alam ya, Bek ya. Tumbuhan, satwa. Satwa juga ada di ya, tapi agak masuk ke hutan sedikit. Penangkarannya. Iya. Penangkaran satwa, terus ada jalur trekking, jogging. Biasanya ada ya. Orang-orang kemari pagi bawa sepeda sendiri kadang trekking, jogging. Trekking ya. Nah, Bang Ricky ini, panggilannya Bang Ki. Ini kawan kita udah lama ini dari 8 tahun yang lalu nggak ketemu, baru ketemu sekarang, Bang ya. Sebaya lah sama si singa mengeraja. Sama, kawan terlalu enggak. Dan dari dulu nih memang Bang Ricky ini konsisten berada di dunia konservasi. Ya, sekali lagi jangan lupa singgah ke kopi ya, warung kopinya Wak Bogeng. Betul. Dan juga kawan-kawan yang mungkin butuh guide untuk wisata alam ya yang ekstrim ya, garis di garis bawah yang ekstrim ya, masuk-masuk ke hutan mana Sumatera ya, Utara, ya, ya. Hubungi nanti IG-nya Bang Ricky. YouTube-nya juga ada nanti ada di bawah. Oke, okay? Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Wah.